berada di Sangkapura di Pulau Bawean dalam rangka menyelenggarakan pelatihan guru di Sangkapura ini bertepatan di gedung Muslimat NU di Kecamatan Sangkapura. Acara ini terselenggara atas program Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang mempunyai program untuk upgrading para guru khususnya di daerah-daerah terpencil, yang mana salah satu daerah yang kita pilih adalah di Kota Bawean. Peserta dari acara ini adalah para guru-guru, khususnya guru SD dan MI di Kecamatan Sangkapura. Alhamdulillah, peserta ini diikuti secara antusias para guru-guru di sini karena jarang sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan yang mendatangkan para trainer-trainer yang sangat qualified. Harapannya dengan acara ini adalah para guru-guru semakin mampu menjadi guru yang berkualitas sehingga menjadi pendidik-pendidik yang baik, khususnya dalam program materi kali ini adalah dengan membawa tema untuk peningkatan kualitas kurikulum 2013. Dengan demikian program ini bisa menjadi peningkatan kualitas para guru pendidikan dan khususnya murid-murid yang ada di daerah-daerah terpencil yang menjadi program YDSF atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya. Kok membaca? Itulah ciri-ciri pembelajaran matematik negatif yang pertama.